masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Baiklah, tadi ini TTS. Agung dan Akbar berhasil memimpin dengan skor 100. Tapi itu belum berarti Indra Bekti dan Bedu tidak berhasil untuk menyelip nih. Karena masih ada kesempatan. Iya, karena kita akan bermain dalam berpacu dalam emosi. Di berpacu dalam emosi ini kita bermain games, quiz, yep, sambil bernyanyi-nyanyi. Siap ya, Seven Harmony. Perhatikan baik-baik, tim A dan tim B. Berpacu dalam emosi. Ya. Yang jelas bukan Kale dan Ratna. Bukan. Pertanyaannya juga bukan itu. Kita berbicara tentang soundtrack film. Iya. Ingat kan, lagu itu mengingatkan kita pada sebuah film. Lagu tadi adalah soundtrack dari tim B. Dari situ. Dari situ. Dari situ. Iya. Betul. Tapi ada soundtrack kita tadi kan, iya, ada soundtrack dari kan situ. Dari situ. Ada kata filmnya, sudah soalnya yakin? Soundtrack dari apa? Kita kunci. Soundtrack dari situ. Situ. Baik. Oke. Okay. Salah. Wah. Kalian banget ya orang itu sih. Tim A. Dari tadi, dari tadi. Kelaku tadi, dari tadi. Dari tadi. Ya. Dari tadi. Ya. Dulu atau tadi? Tadi. Tadi dulu. Salah satu dipilih. Dulu tadi. Atau tadi? Dari dulu ada. Dari dulu ada. Oh, dari dulu bisa, bisa. Dulu. Dari dulu. Ya, dari baik, dulu dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu itu dari termasuk berarti tadi. Berarti kita berbicara tentang soundtrack film. Lagu tadi adalah soundtrack dari dulu. Dulu. Iya, kali ini salah. Iya. Tadi lagunya tentang apa? Lagunya Gali Ratna itu kan, Gali dan Ratna. Kita berbicara tentang soundtrack film. Ya. Lagu tadi adalah soundtrack dari Guru Soekarno Putra. Kemudian? Kemudian diberikan almarhum Krisya yang menyanyikan. Astagfirullah. Dan diperoleh oleh pihak pembuat film untuk jadi soundtrack. Banyak banget. Panjang banget jawabannya. Panjang banget, Cak. Ya, yang benar dari Guru Soekarno Putra itu. Iya, benar. Nah, pertanyaannya kan harusnya penciptanya siapakah? Gitu loh. Kenapa Bapak nggak mau... Ya. Sulit apa sih Bapak tinggal ngomong penciptanya? Gitu loh, Pak. Lah, Anda tinggal... Sesulit apa sih kalau tahu penciptanya disebut? Karena Bapak nggak bertanya siapa penciptanya. Soalnya yang tersebut dari... Kan dari situ. Guru. Dari dulu, dari semuanya. Iya. Oh, enggak, dari guru dong. Iya. Masa lagi itu dari sana, dari semua. Muncul dengan tiba-tiba kan aneh. Ya Allah, ngeselinnya. Nggak ilmiah. Iya. Pak, kalau Bapak sebut Bapak sebut dari guru, oke, benar. Ya, ya, ya. Ini rusak. Nggak capek. Baik, kita beri semangat. Yeah. Gak ada semangat, gak ada. Berarti belum ada yang bisa mendapatkan skor. Baik, siap ya. Seven Harmony. Berpacu dalam emosi. Pasti tahu kan? Aku apa pertanyaannya? Itu lagunya adalah Mantan Terinda, betul? Ya. Yang menyanyikan Raisa. Raisa, betul. Ya. Mantan saya, Pak. Pertanyaan saya, tolong Harus dijawab. Daud. Perhatikan baik-baik, ya. Harap dijawab. Selain Raisa, siapa yang pernah menyanyikan lagu tersebut? Ini beneran nih, ini beneran nih. Enggak, sebelum... Timbe, silahkan. Siapa ini? Enggak, Kahita. Enggak, itu namanya siapa, Mbak? Namanya Vita. Mbak, siapa namanya? Vita. Ya Allah, Vita. Gempita, ya. Gempita. Gempita. Vita panggilannya. Gempita. Itu nama penyanyi. Iya, baru saja nyanyi sama dia. Ayo, bener kan? Salah. Selain Raisa, siapa yang pernah menyanyikan? Kahitna harusnya kan? Banyak orang, Pak. Penciptanya.
Dia pasti nyanyi-nyanyi. Terus baru Raisa. Ah, ya, ya, penciptanya dulu. Penciptanya dulu ya, baru dikasihkan Raisa. Ya, ya, ya. Woi, Dul! Oh iya. Apa jawabannya? Bapak menghormati kita ya, dong. Iya, saya ulangi, saya ulangi pertanyaan. Ya. Saya tanya, kalian dijawab. Selain Raisa, siapa yang pernah menyanyikan lagu tersebut? Penciptanya! Penciptanya! Penciptanya. Anda tidak tahu namanya, hanya menyebut penciptanya. Iya. Ya. Salah. Banyak orang. Saya pernah nyanyiin. Aku juga pernah. Nah, harusnya kan seperti itu. Nanti kan saya tanya. Saya tanya, selain Raisa siapa yang pernah menyanyikan lagu tersebut? Kan harusnya saya. Gitu. Gak ada yang jawab. Aduh, maaf sekali. Bapak kayak gini ya, siapa yang sudah makan? Oh saya. Iya. Kan gak gitu, Pak. Nanyanya gitu, loh. Siapa yang pernah nyanyiin? Ayo, saya. Siapa yang pernah nadanya nyanyiin? Nadanya gitu loh. Kan tadi saya gitu. Coba dijawab ya. Ya. Selain Raisa, siapa yang pernah menyanyikan lagu tersebut? Saya. Nah, itu 100 tadi. Gitu sayang aja sekali gak di... ya. Padahal gampang loh. Padahal kita tadi nyanyi bersama-sama. Kita kayak undangan di restoran ayam, Pak. Yeah. Udah ulang tahun di restoran ayam, saya. Nadanya lebih tinggi. Siapa yang pernah menyanyikan lagu Raisa? Gitu dong. Kan jadi enak. Bapak menganggap kita itu anak TK. Enggak lah, playgroup lah. Ya namanya pertanyaan, ya nanya pertanyaan masa. Kayak gitu kan bukan jenis kualitas gitu, Pak. Loh. Siapa yang pernah nyanyiin lagunya Raisa? Saya. Itu kan obrolan sehari-hari kita. Lah, gak bisa. Ini dua hari boleh. Harus sehari-hari. Orang ditanya siapa yang pernah nyanyi lagu ini? Saya udah 100 loh gitu aja. Aduh, dikasih yang gampang malah mempersulit. Baik ya, siap lagi ya. Perhatikan ini yang perhatikan baik-baik ya. Aduh. Berpacu dalam emosi. Yang bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katanya kau tak kuasa menahan gejolak di dalam dada. Yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Dewasa 19. Dewasa 19, Ari Lasso, Krisa, sampai lagu, Pak. Kangen. Ayo, siapa sih? Lo kangen? Tadi siapa Harmoni menyanyikan saya lagu kangen dari Dewa 19. Ya. Tadi semua sudah mengikuti lagunya. Ya. Ya. Tadi bagian ref kan tidak nyanyi, kan? Semua kata rindu. Tadi ada lirik, ada suaranya, ada liriknya. Sekarang tinggal bunyi, ada yang hilang, kan? Ya. Sekarang nyanyikan lirik lagu yang hilang. Enggak. Coba apa pertanyaannya? Nyanyikan. Tadi lengkap. Ya. Ada suaranya. Ya. Ada musiknya. Iya. Pas bagian ref. Betul ya? Pas bagian ref kan ada yang hilang. Tinggal. Tinggal. Ada yang hilang. Nyanyikan lirik lagu yang hilang. Ayo. Coba kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Lagu Dewa jadi lu ganti. Coba apa? Oh jadi ganti? Bisa kayak gitu? Abang ini di kafe, main ganti-ganti aja. Hah? Emang request? Yang request siapa? Hah?